اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم قوم مسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam kajian online dari pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Usaimi hafizahullahu taala, di mana di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan Al-Ma'qidus Thalis, poin yang ketiga, di mana dijelaskan pada poin yang ketiga bagaimana keharusan seorang penuntut ilmu dalam rangka untuk mengagungkan ilmu, dia mempunyai himmatun aliyah, punya kesungguhan, keseriusan, semangat yang tinggi, tekad yang kuat untuk mempelajari ilmu agama. Dan ia tidak lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah untuk menyerah di dalam menuntut ilmu. Dan telah kita ceritakan bagaimana kisah-kisah para ulama ussalaf yang diceritakan dari mereka kesungguhan, kegigihan, ya, keseriusan mereka di dalam menuntut ilmu dan bagaimana perhatian mereka terhadap ilmu agama. Kisah-kisah yang sangat menakjubkan yang kita bisa baca dari biografi mereka rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Maka pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada al-maqidur rabi', poin yang keempat, simpul yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh hafizahullahu taala, yaitu sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnah. Dia arahkan semangat yang tingginya tadi, tekad kuatnya tadi terhadap ilmu, dia fokuskan kepada ilmu Qur'an dan sunnah. Nah, ini dia memfokuskan semuanya kepada ilmu Qur'an dan ilmu sunnah. Kenapa dia fokuskan kepada dua ilmu ini? Ya, sebab dua ilmu ini merupakan sumber dari semua ilmu yang ada di dalam agama ini. Kembalinya kepada Al-Quran dan kembalinya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala ingin kita fokuskan terhadap ilmu agama ini, maka fokuskan ia di dalam mempelajari Al-Quran dan di dalam mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Syekh mengatakan, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semua ilmu yang bermanfaat, maka kembalinya kepada kalamullah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kepada kitabullah Al-Quranul Karim dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah, hadith-hadith beliau yang mulia. Inilah sumber ilmu. Siapa yang berpegang teguh dengan ilmu Quran dan ilmu sunnah, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya.
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Nah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Maka dari semulia-mulia ilmu yang kita pelajari adalah ilmu Quran dan ilmu Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seluruh ilmu syariat dapat dikembalikan kepada dua ilmu ini, ilmu Quran dan ilmu Sunnah. Entah tatkala kita belajar ilmu akidah, tauhid, ilmu tentang akhlak, adab, tentang muamalah, tentang ibadah, kita belajar fiqih Islam, semuanya dikembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pegang baik-baik ilmu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf ayat 43, "Fastamsik billati uhiya ilaika." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Maka berpegang teguhlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu." Yang diwahyukan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah beliau sendiri. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah kata Nabi, aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an, yaitu sunnah, hadith-hadith beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenar-benarnya ilmu adalah qala Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, wa qala ar-rasul, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa yang diucapkan oleh banyak dari para ulama kita. Semisal Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu laisat bitamwih. Kata beliau, ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah. Bukan ilmu yang disembunyikan, bukan ilmu yang tidak jelas, yang ditutup-tutupi, bukan. Quran dan sunnah sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan hadith-hadith beliau, dan hadith-hadith Nabi dijelaskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, para atba'u tabi'in, kemudian imam-imam kaum muslimin, sampai para ulama hingga hari ini menjelaskan makna-makna Al-Quran di dalam buku tafsir, buku tafsir-tafsir tentang Al-Quran. Dan kita bisa temukan pula dalam syuruhatul hadith, syarah-syarah hadithnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-ilmu ma fihi haddatsana wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin. Ilmu, kata beliau, adalah apa yang di dalamnya terdapat qala haddatsana, telah menceritakan kepada kami si fulan, dari fulan, dari fulan. Artinya ilmu riwayat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu, kata Imam Syafi'i, maka itu hanyalah was-was dari syaitan. Itu hanyalah was-was dari syaitan. Maka ini ilmu para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, bukan artinya ilmu-ilmu yang lain, semacam ilmu keduniaan, ilmu kedokteran, ilmu tentang pertanian, ya, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan artinya seperti itu. Bahkan ilmu tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin. Adanya sebagian kaum muslimin yang paham tentang ilmu kedokteran, ini bermanfaat. Adanya kaum muslimin yang paham tentang bagaimana bertani, bermanfaat. Ya bagaimana negeri ini kalau
Tidak ada seorang pun yang belajar tentang ilmu kedokteran misalnya, ilmu pertanian. Bermanfaat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di masanya pernah menyesalkan. Ya, tidak ada ketika itu di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu kedokteran. Yang mempelajarinya hanya orang-orang Nasara. Nah, jadi bukan artinya ilmu keduniaan, ilmu yang tidak penting. Tidak. Ilmu yang penting. Ya. Tetapi yang menjadi letak celaan, terkadang ketika seseorang sibuk dengan ilmu keduniaan, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, tapi dia melupakan ilmu yang lebih penting dari semua itu, yaitu ilmu agama. Ini yang letak celaan. Kalau seorang misalnya dia belajar agama, kemudian dia belajar juga ilmu yang lain, bermanfaat. Tapi kalau karena sibuknya dia belajar ilmu dunia, akhirnya dia melupakan ilmu agama dan tidak ada waktunya untuk mempelajari agama, disinilah letak celaan. Karena dia lalai dari ilmu yang lebih bermanfaat dari semua itu, yaitu ilmu Quran dan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, ilmu yang bermanfaat yang menjadi sumber seluruh ilmu adalah terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk memperhatikan dua macam ilmu ini dengan perhatian yang besar. Untuk kita menuntutnya, mempelajarinya, menyibukkan diri dengannya. Ya. Ilmu itu sangat banyak. Ilmu itu sangat luas. Terlalu banyak untuk kita harus pelajari. Oleh karenanya, karena ilmu terlalu banyak, maka ambil apa yang paling bermanfaatnya, paling pentingnya, dan paling wajibnya bagi diri dan agama kita. Makanya ada seorang penyair mengatakan, "Ma hawal ilma jami'an ahadun, la walau ma rasahu alfasana, innamal ilmu kabahrin zakhirin, fattakhid min kulli syai'in ahsana." Ini ucapan dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Abbas dan sebagian menisbatkannya kepada Imam Syafi'i. Katanya bahwa seseorang tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu secara keseluruhan. Tidak akan bisa walaupun dia menuntutnya selama 1000 tahun. Tidak akan dia dapatkan seluruh ilmu itu. Kata beliau, "Innamal ilmu kabahrin zakhir." Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Fattakhid min kulli syai'in ahsana. Kalau begitu, ambil dari ilmu tersebut hal yang paling indahnya, yang paling bermanfaatnya, yang paling wajibnya, yang paling pentingnya dari ilmu tersebut. Ilmu yang dengannya kita bisa menjalankan kewajiban kita di dalam agama. Ilmu yang dengannya kita bisa memasukkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajari ilmu-ilmu yang penting. Nah, dan ucapan ini sebagaimana juga diriwayatkan dari imam atau dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Sahabat Salman Al-Farisi pernah mengatakan, "Al-ilmu kathirun wal-umru qasirun." Ilmu itu terlalu banyak, kata beliau, sementara umur kita terbatas. "Fakhud ma yanfa'uka fi dinik." Maka kalau begitu, ambil dari ilmu tersebut apa yang bermanfaat bagi agamamu. Ilmu sangat banyak, umur terbatas. Kalau begitu, ambil dari ilmu itu apa yang paling bermanfaatnya bagi agama kita. Nah, ini seperti ilmu akidah, ilmu fiqih tentang ibadah. Nah, demikian pula tentang akhlak. Ini intinya ilmu agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada 3 yang merupakan inti agama. Ini yang harusnya kita pelajari. Apa itu? Ilmu akidah, ilmu tentang ibadah fikih, dan ilmu tentang akhlak dan adab. Pelajari 3 ini. Karena itulah intinya agama. Kalau bagus akidah seseorang, bagus ibadah seseorang, bagus akhlaknya seseorang, maka dia akan dapatkan ilmu itu, agama itu secara keseluruhan. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ilmu
ya, sangatlah banyak kalau kita harus menekuninya, kalau kita harus mempelajarinya. Bahkan seorang ketika dia sudah menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, bukan artinya dia tidak perlu untuk belajar lagi. Bahkan seorang yang alim, seorang yang sudah berilmu, dia butuh untuk belajar dan belajar lagi. Ya, karena seseorang kalau belajar ilmu dan terus mempelajari ilmunya, barulah dia sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang berilmu. Ya. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Makanya sangat indah dan sangat baik ucapan sebagian ulama yang mengatakan al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu katanya ada tiga tingkatan. Faman dakhala asybaral awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Baru tahu sedikit ilmu, oh, seakan-akan dia memposisikan dirinya seperti ulama besar. Nah, orang yang tahu segalanya, takabbar dia, sombong. Padahal dia baru masuk pada tingkatan yang pertama. Kemudian katanya, wa man dakhala sibrasani tawadhu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, ah, baru dia akan lebih rendah hati. Dia tawadhu, tidak sombong. Baru dia tahu. Ketika apa? Semakin lebih mendalami ilmu itu, dia akan lebih tawadhu, lebih tenang dia, lebih bijak dia. Waman dakhala asybra salis alima annahu la ya'lamu syai'a. Dan kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, barulah dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Ini ilmu agama. Nah, maka ilmu ini menjadikan seseorang apa? Menjadi lemah lembut, menjadi bijak, menjadi seorang yang betul-betul alim, ya, mengerti agama secara keseluruhan. Bukan hanya dia tahu mana yang halal, mana yang haram, tapi dia tahu mana dari yang halal itu yang paling, ya, antara dua kebaikan mana yang paling baiknya, antara dua kejelekan mana yang paling buruknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, diantaranya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, al-faqih, orang yang faqih terhadap agama, bukan orang yang hanya tahu, ya, bainal khair wa syar, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi orang yang faqih yang sesungguhnya adalah orang yang tahu khairal khairaini wa syarra syarraini, dari dua kebaikan mana yang paling baik dan dari dua kejelekan mana yang paling buruk. Itulah orang yang faqih. Nah, maka orang yang berilmu, dia tidak akan suka kalau dikatakan sebagai seorang yang alim, yang sangat berilmu. Sebagaimana pernah diriwayatkan, pernah disebutkan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, salah seorang ahli hadis terkenal di zaman ini. Nah, beliau pernah menangis tatkala ada seorang yang memuji beliau, bahwa beliau ini adalah seorang yang pakar dalam ilmu hadis. Dan pada hakikatnya memang seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah pakar dalam ilmu hadis. Dan diakui oleh para ulama, dikatakan, bahkan disebutkan oleh Syekh bin Bas, tidak ada di kolong langit dunia ini pada masa ini yang paling tahu tentang hadis melebihi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Diakui keilmuannya. Tapi bersamaan dengan itu, Syekh Al-Albani ketika dipuji, beliau pakar hadis, beliau menangis. Beliau sampai mengatakan, Allahumma ya Allah, janganlah engkau azab aku karena ucapan dan pujian orang ini. Ya, ma ana illa tuwailibul ilm. Tidaklah saya melainkan hanya seorang penuntut ilmu kecil-kecilan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Subhanallah, kalau beliau saja dengan tingkatannya yang seperti itu mengaku sebagai seorang penuntut ilmu kecil-kecilan, bagaimana lagi dengan kita? Ini para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu terkadang bisa membuat orang bersombong. Sebagaimana harta bisa membuat orang bersombong. Makanya dikatakan innalil ilmi tughyanan katughyanil mali. Sesungguhnya ilmu itu bisa membuat orang sombong sebagaimana harta bisa membuat orang sombong. Ini kalau di sana ada orang yang sombong karena hartanya,
Ada juga orang yang bisa sombong karena ilmunya. Kenapa? Karena dia baru belajar ilmu, ya, tidak terlalu banyak dia pelajari. Ya. Tidak terlalu banyak, tapi seakan-akan memposisikan dirinya orang yang paling tahu, ya. Paling paham tentang khilafiyat, paling paham tentang perselisihan-perselisihan ulama, paling alim tentang masalah ini. Padahal kalau dilihat ilmunya belum seberapa. Ia sudah menyombongkan diri. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi sumber dari setiap ilmu ada pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita melihat dahulu, ya, ilmu itu ya memang terbatas pada Quran dan sunnah. Sebelum munculnya ilmu-ilmu yang menunjang ilmu Quran dan sunnah. Ya, dulu seorang dikatakan penuntut ilmu, ya dia pelajari Quran dan sunnah. Sewaktu apa? Belum ada. Naam. Dan belum dibutuhkan ya ilmu-ilmu alat semacam ilmu bahasa Arab, mustalahul hadis, naam, usulut tafsir, ya. Sebelum munculnya ilmu-ilmu ini, yang dikenal itu ilmu Quran dan ilmu sunnah. Namun tatkala ya banyak manusia yang kurang memahami tentang Quran, bahasa Quran, bahasa hadis, maka dimunculkan ilmu-ilmu yang menunjang ilmu Quran hadis. Maka muncullah ilmu nahwu sharaf dalam bahasa Arab, muncullah ilmu mustalahul hadis dalam memahami kaidah-kaidah dalam memahami hadis Nabi. Ya, usul tafsir, bagaimana tafsir Quran itu baru muncul. Nah, maka ilmu yang sebenar-benarnya ilmu ada pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempelajari Quran, siapa yang pelajar hadis, maka dia akan dapati semua ilmu agama. Baik itu dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah dan lain sebagainya. Makanya ulama kita antusias mengajarkan ilmu-ilmu Quran, ilmu hadis. Nah, dalam majelis-majelis mereka kita dapati tafsir Al-Quran dipelajari, Sahih Al-Bukhari disyarah oleh mereka, Sahih Muslim dijelaskan oleh mereka. Dan ini kita dapati dalam majelis-majelis para ulama kita pada hari ini. Ya. Dan sangat banyak kitab-kitab tafsir para ulama. Naam. Dari tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir As-Si'di. Ya, kemudian ada tafsirul Muyassar, juga tafsir ringkas yang sangat bagus. Naam. Kitab syarah-syarah hadis. Ya, mulai dari hadis Arba'in Nawawiyah, Bahjatu Qulubil Abrar, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Ada kitab Riyadus Salihin karya Imamun Nawawi. Belum lagi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah. Nah, musnadnya Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Muwatta'nya Imam Malik dan lain sebagainya. Dari kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama, pelajari itu. Karena ilmu semuanya bersumber dari situ. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh rahimahullah setelah beliau menerangkan bahwa semua ilmu yang bermanfaat bisa dikembalikan kepada Quran dan hadis, wa baqil ulum, maka selain dari ilmu Quran dan hadis, selain dari ilmu Quran dan hadis, imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah. Selain dari ilmu Quran dan hadis, maka terkadang dia menjadi ilmu penunjang terhadap ilmu Quran dan ilmu hadis. Maka diambil dari ilmu tersebut, dipelajari, apabila dia menjadi penunjang bagi ilmu Quran dan hadis. Aw ajnabiyun anhuma, atau terkadang selain dari ilmu Quran dan hadis tersebut tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya dengan Quran dan hadis. Fala yadhurrul jahlu bihi, maka tidak bermudarat, tidak membahayakan kita kalau kita tidak mengetahuinya, kalau kita jahil terhadapnya, kalau ilmu tersebut tidak ada hubungannya dengan Quran dan hadis. Maka perhatikan ucapan beliau ini. Jadi kalau ilmu yang bukan dari Quran, bukan dari hadis, terkadang sifatnya menjadi penunjang ilmu Quran dan ilmu hadis, seperti ilmu bahasa Arab.
Iya. Ini yang bisa menunjang kita, membantu kita untuk memahami Quran dan hadis Nabi. Pelajari nahwu sharaf. Naam. Kenapa? Karena Quran bahasa Arab. Hadis Nabi SAW bahasa Arab. Ucapan para ulama kebanyakannya berbahasa Arab. Maka tidak mungkin kita bisa memahami Quran, hadis, ucapan para ulama dengan pemahaman yang baik kecuali dengan kita memahami bahasa Arab dengan baik. Maka belajar bahasa Arab, pelajari ilmu nahu, pelajari ilmu sharaf. Quran berbahasa Arab. Dan Allah isyaratkan dalam surat Yusuf ayat yang kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Agar kalian memahaminya. Maka pelajari bahasa Arab. Belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Yang bilang adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Yang berkata adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab beliau, Kitabur Risalah, Imam Syafi'i mengatakan, fa'ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhdahu. Maka wajib atas setiap muslim, kata beliau, untuk belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya. Belajar bahasa Arab sesuai dengan kesanggupannya. Nah, karena bahasa Arab bagian dari agama. Bahasa Arab itu syiarnya agama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratul Mustaqim. Iqtida' As-Siratul Mustaqim, beliau mengatakan al-lisanul arabi syiarul islami wa ahlihi. Bahasa Arab itu merupakan syiar Islam dan kaum muslimin. Ya. Maka tentunya seorang muslim, ya, untuk dia memahami Quran dan sunnah, pelajari ilmu yang bisa menunjang Quran dan sunnah, diantaranya ilmu bahasa Arab, terutama ilmu nahu dan ilmu sharaf. Dari ilmu bahasa Arab yang paling penting untuk dipelajari, supaya kita bisa paham Quran, paham hadis, paham ucapan ulama dengan kita mempelajari bahasa Arab ini. Nah, makanya sangat banyak kita dengarkan dari para ulama kita, mereka menasihatkan, mewasiatkan untuk kaum muslimin, para penuntut ilmu, ya, terlebih mereka yang menisbatkan kepada sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, belajar bahasa Arab. Pelajari nahu, pelajari ilmu sharaf. Naam. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula ilmu yang menunjang itu, ketika kita ingin belajar hadis Nabi, pelajari mustalahul hadis. Pelajari mustalah hadis. Bagaimana usul dan kawaid, kaidah-kaidah di dalamnya. Nah, karena seorang perlu tahu dari hadis-hadis Nabi mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang lemah, mana yang dhaif. Ya, pembagian hadis dhaif. Nah, dia perlu tahu hadis-hadis Nabi SAW. Dia perlu bedakan. Ya, karena tidak semua hadis Nabi sahih. Sebagaimana tidak semua berita itu harus bisa, harus diterima mentah-mentah, ditelan mentah-mentah tanpa memilah-milahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka tabayyun kalian. Cari kejelasan. Iya, terhadap berita tersebut. Nah, sama dengan hadis-hadis Nabi SAW, perlu kita cari kejelasan tentangnya. Nah, maka ini ilmu yang menunjang Quran dan hadis, pelajari juga. Ya, adapun selainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan Quran dan hadis, maka tidak masalah, tidak memudaratkan kita kalau kita tidak tahu akan ilmu tersebut. Bahkan pada sebagian ilmu yang justru bertentangan dengan agama, ini memudaratkan. Seperti ilmu filsafat, ilmu kalam tentang ketuhanan, ini bisa memudaratkan seseorang. Iya, sehingga dia memahami agama itu sebatas dengan akalnya. Dia tolak Quran, dia tolak hadis kalau bertentangan dengan akalnya. Ini memudaratkan seseorang. Apalagi ilmu tentang sihir, ilmu perdukunan, ini memudaratkan seseorang. Nah, maka para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tekuni ilmu Quran dan hadis, pelajari dia, dan pelajari segala ilmu yang bisa menunjang
untuk kita memahami Quran dan hadis, terutama pelajari ilmu bahasa Arab, karena bahasa Arab kuncinya ilmu. Ketika kita paham bahasa Arab, maka ilmu-ilmu yang lain akan mudah untuk kita pahami. Maka beliau mengatakan, "Wa ma ahsana qaula Iyadin al-Yahsubi fi kitabihi al-ilma." Betapa bagusnya ucapan Iyad al-Yahsubi di dalam kitabnya al-ilma. Beliau mengucapkan dalam dua bait syairnya, "Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudhillu 'anit tariqil lahibi, ilmu al-kitabi wa ilmu al-athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi." Dikatakan oleh Iyad al-Yahsubi rahimahullahu taala, ilmu itu ada pada dua pokok, ada pada dua hal, ada pada dua perkara yang menjadi pokok, inti, sumbernya ilmu. La yahduhuma, tidak ada yang berpaling dari kedua ilmu ini, illal mudhillu anit tariqil lahibi, melainkan dia akan tersesat dari jalan yang terang, dari jalan yang jelas. Apa dua ilmu itu? Ilmu al-kitabi wa ilmu al-athari allati, dialah ilmu Quran, dialah ilmu athar, ilmu riwayat, ilmu hadis. Qad usnidat an tabi'in an sahibi, yang ilmu tersebut dari ilmu riwayat, ilmu hadis Nabi telah disandarkan, bersambung sanatnya dari tabi'in, dari sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Wa qad kana hadha huwa ilmu salaf, kata beliau, sungguh inilah ilmunya as-salaf, inilah ilmunya para ulama as-salaf alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka. Thumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa', kemudian apa yang terjadi setelah mereka? Terlalu banyak pembahasan-pembahasan yang tidak penting, terlalu banyak kalam-kalam yang tidak ada faedahnya. Fal ilmu fis salafi akthar, maka ilmu yang ada pada salaf terlalu banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum akthar, sementara pembahasan yang kurang manfaatnya, ucapan-ucapan yang terlalu panjang lebar, tidak ada gunanya, itu baru banyak pada orang yang datang setelah mereka, setelah zamannya as-salaf. Nah, maka ucapan salaf, ya, ucapan mereka penuh dengan berkah, walaupun sedikit. Nah, sementara ucapan orang yang datang belakangan terlalu banyak, tapi berkahnya sedikit. Makanya kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Aqidatut Tahawiyah, beliau pernah mengatakan, falidzalika sara kalamu katsirin minal mutaakhirin katsiran qalilal barakah bi khilafil mutaqaddimin fa kana kalamuhum qalilan katsiral barakah. Kata Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala, oleh karena itu ucapan banyak dari orang-orang belakangan ini, itu banyak ucapan mereka tapi sedikit berkahnya. Berbeda dengan ulama terdahulu, ucapan mereka sedikit tapi keberkahannya terlalu banyak. Kalau kita lihat, ya, ucapan ulama terdahulu dibandingkan dengan orang sekarang, ucapan mereka sedikit tapi luar biasa keberkahannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di antara sebabnya karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah, sehingga mereka dengan segala ucapannya mereka lebih wara', mereka berhati-hati, jangan sampai kepleset, jangan sampai tergelincir, jangan sampai salah dalam berucap, dan itu di atas namakan agama Allah soalnya. Nah, maka mereka lebih wara', ya, bukan artinya ulama belakangan mereka tidak wara', bukan seperti itu, tetapi wara'nya seseorang itu bertingkat-tingkat. Iya. Kemudian juga, kenapa dahulu ucapan ulama sedikit, sementara
ucapan yang datang belakang setelahnya itu terlalu banyak. Nah, karena alasannya, diantara alasannya, ilmu pada waktu itu di masa salaf tersebar, pemahaman yang lurus banyak, kesesatan sedikit, dan manusia ketika itu ya lurus pemahamannya, lurus akidahnya, paham bahasa Arab ya. Mereka tidak butuh kepada apa, penjelasan yang terlalu banyak. Nah, ya sebagaimana Nabi SAW dulu, Nabi ketika mengajak orang lain ya kepada Islam, Nabi tinggal mengatakan apa, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaumku ucapkan la ilaha illallah, beruntung kalian. Sekedar Nabi mengucapkan seperti itu, orang paham. Jangankan sahabat, orang musyrikin paham terhadap ucapan itu. Saking pahamnya mereka, mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka mengingkarinya. Nah, tidak butuh penjelasan-penjelasan lebih dalam. Kalau sekarang, orang sekarang tidak cukup hanya sekedar diberitahukan, ayo ucapkan la ilaha illallah. Terkadang perlu dijelaskan rukunnya la ilaha illallah apa, syarat-syaratnya ada berapa, konsekuensinya bagaimana, perlu dijelaskan. Kalau dahulu tidak perlu penjelasan seperti itu, orang sudah paham keharusan, konsekuensi, syarat, rukun dari la ilaha illallah. Karena ilmu masih murni ketika itu. Tapi lihat ketika terjadi kerusakan ya, di masa-masa belakangan, kejahilan merajalela di mana-mana, kesesatan terlalu banyak, orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan terlalu banyak. Kemudian tatkala Islam mulai tersebar ke berbagai daerah, termasuk kepada orang-orang ajam yang tidak paham bahasa Arab, ya perlu diajarkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Tatkala bermunculan para duat, dai-dai yang mengajak manusia kepada neraka jahannam waliyadu billah, ya, yang mereka memposisikan dirinya sebagai seorang alim padahal orang yang jahil, ketika bermunculan yang seperti ini, ulama butuh memperingatkan umat dari terjadinya kesalahan, penyimpangan, adanya dai-dai penyuruh kepada kesesatan, perlu dijelaskan. Apalagi di zaman kita ini terlalu banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, paham liberalisme ya, pemahaman Syiah Rafidah tersebar, pemahaman-pemahaman radikal teroris terlalu banyak. Butuh ulama menjelaskan, mengingatkan umat. Makanya banyak penjelasan-penjelasan ulama, bukan dicela pada dasarnya, ketika memang dibutuhkan dijelaskan hal tersebut. Tapi ilmu dasarnya bukan seperti itu, ilmu itu sederhana saja. Makanya al-imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-ilmu nuqtah katsarahal jahilun, ilmu itu sebenarnya satu titik saja lalu diperbanyak oleh orang-orang jahil. Tatkala kejahilan merajalela ya, kesesatan merajalela, perlu dijelaskan, meluruskan kesesatan, meluruskan penyimpangan yang terjadi ya, menanamkan ilmu kepada orang yang belum tahu. Nah, dan pemahaman orang ketika semakin berlalu zaman semakin berkurang, semakin berkurang, ulama-ulama wafat ya, ilmu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya para ulama, sehingga terkadang pemahaman semakin berkurang, pemahaman semakin ya sempit. Naam, terhadap agama Allah butuh dijelaskan dengan baik. Ini para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir di sini ya, kata beliau rahimahullahu taala, menukil ucapannya Hammad bin Zaid rahimahullahu taala, qala Hammad ibnu Zaid qultu li Ayyuba as-Sakhtiyani, al-ilmu al-yawm akthar aw fi ma taqaddam. Kata Hammad bin Zaid bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani, gurunya al-Imam Ayyub as-Sakhtiyani, kata Hammad bin Zaid, apakah ilmu yang ada pada hari ini lebih banyak daripada ilmu yang ada pada orang terdahulu? Pertanyaannya seperti itu. Lebih banyak mana? Ilmu orang sekarang atau ilmu orang dulu? Faqala al-kalamul yaum akthar. Pembicaraan panjang lebar terlalu banyak. Ya pada hari ini memang banyak pembicaraan-pembicaraan. Wal ilmu fi ma taqaddam akthar. Sementara ilmu pada orang terdahulu itu yang lebih banyak.
Jadi ilmu orang terdahulu, walaupun singkat-singkat aja penjelasan mereka, tapi mereka lebih mendalam ilmunya. Orang sekarang terlalu banyak penjelasannya, ya, tapi ilmunya tidak sama seperti ilmu orang terdahulu. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan dari poin yang keempat ini, bahwa dari bentuk pengagungan kepada ilmu agama, bentuk kita ta'zim kepada ilmu, yaitu manakala kita memfokuskan diri kita untuk belajar ilmu Quran dan ilmu hadis, serta semua ilmu yang bisa menunjang ilmu Quran dan ilmu hadis. Ilmu bahasa Arab pelajari dia. Nah, seorang hendaknya mempelajari. Dan sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, mempelajari bahasa Arab adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi ketika dia sebagai seorang da'i yang menyeru kepada agama Allah, hendaknya dia pelajari bahasa Arab, pelajari nahu, pelajari sharaf. Nah, yang dengannya dia tahu, ya, dan dia bisa paham lebih baik, tidak hanya sekedar mengandalkan terjemahan-terjemahan, ya. Sebab kalau dia hanya mengandalkan terjemahan, kalau terjemahannya salah atau salah cetak, maka dia pun bisa salah. Dia pun bisa salah. Sebagaimana kisahnya, nah, seorang yang keliru di dalam memahami hadisnya Nabi SAW, Al-habbatus sauda shifa'un min kulli da' illa sam. Biji jintan hitam, habbatus sauda, obat dari segala penyakit kecuali kematian. Hadisnya seperti itu. Tetapi tertulis dalam bukunya, karena dia belajar otodidak, belajar sendiri, belajar hanya dari buku, ya, yang tadinya dibaca Al-habbatus sauda menjadi Al-hayyatus sauda. Ada titik di bukunya. Ya, mungkin karena sudah terlalu lama, ya, biasanya buku itu kan ada titik-titik hitam biasanya. Nah, yang tadinya dibaca huruf ba menjadi huruf ya. Harusnya Al-habbatus sauda, dia baca Al-hayyatus sauda. Nah, ini sudah beda artinya. Kalau habbatus sauda, biji jintan hitam itu, obat dari segala penyakit. Kalau Al-hayyatus sauda, ular. Ular hitam, sehingga dia baca hadisnya, ular hitam obat segala penyakit kecuali kematian. Maka apa yang terjadi? Dengan kejahilannya, dia tidak tanya-tanya lagi kepada ulama, dia cari ular hitam. Dia tangkap, dia makan ular hitam itu. Katanya ini obat segala penyakit. Dia makan, akhirnya dengan itu dia meninggal. Nah, ini karena kejahilan, mati karena kejahilannya. Ya. Tapi kalau dia belajar dari ulama, ya, dia apa namanya bermajelis dengan ulama, ulama bisa menjelaskan kesalahan. Ya. Makanya dia harus talaki kepada seorang guru, langsung belajar kepada seorang guru. Dia tidak cukupkan dengan hanya belajar melalui, ya, media-media yang ada, atau hanya dengan membaca buku, itu belum cukup. Dia perlu hadir di majelis ilmu. Dia perlu belajar dari seorang guru. Nah, karena itulah penuntut ilmu yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar otodidak, belajar dari rumah. Gunakan hal tersebut, buku-buku yang ada, ya, rekaman-rekaman, nah, ya, video-video tentang kajian-kajian sunnah, bermanfaat, tapi jadikan dia penunjang. Bukan dia jadikan sebagai hal yang paling utama di dalam ilmu. Nah, karena seorang yang menuntut ilmu, dia perlu belajar dari seorang guru, belajar langsung mengambilnya dari seorang syekh, seorang alim, supaya ilmunya bisa kokoh, ilmunya bisa benar, na'am, dan dengan hal tersebut dia bisa mendapatkan ilmu yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam agama ini. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.